Assalamualaikum, masih bersama saya ya di channel saya ini ya. Ini ada masalah pada unit quester ya, UD quester, tanda cek hidup dan ada tulisan perawatan diperlukan ya. Caranya menghilangkannya cukup mudah. Karena ini tanda kita harus perawatan pada unit ini atau perbaikan mengganti filter BBM yang ada dua buah ya, BBM atas dan BBM bawah ya. Kalau kita setting mengganti filter ori ya diganti filter orinya. Nah itu ada 4 tombol ya, ES, Main, plus dan enter ya. Nah caranya menghilangkan seperti ini ya, kita tekan tombol ESC nya. Nah ini sudah hilang, tapi nanti kalau kita kontak on akan ada lagi. Nah ini perawatan ya, buku perawatan ya, KM awal, KM kembali karena kita penggantian oli menggunakan kilometer ya. Kita harus mengikuti KM nya yaitu KM kembali 135. Caranya kita tekan enter terus tombol plus, nanti akan ke bawah. Nah, pilih nomor 9 ya, perawatan, terus enter. Nah itu ada enter dan main. Kalau main pengen ke atas, kalau plus ke bawah ya. Nah, terus kita pilih reset data. Reset data, kita masukkan pinnya ya. Pinnya masih sama, jangan diganti-ganti karena nanti bingung saat ada kendala kalau gak tahu pinnya ya. Nah, terus kita enter, ini peringatan, ada peringatan awal. Nah, peringatan kita ketik 135.000 ya. Itu plus untuk menambah, min untuk mengurangi ya. Setelah itu kita tekan enter, kita tekan 3 ya. Terus enter lagi, kita tekan 5 ya. Nah, setelah 135.000 ini ditekan lagi enternya ya, sampai ke peringatan awal. Nah, ini nanti peringatan awal 135 dikurangi 500, jadi sebelum 135.000 sudah ada peringatan ya, memperingatkan sopir biar waktunya penggantian oli atau perawatan kendaraan ini ya. Jadi kalau dikurangi 500 berarti 134.900 ya. Maksud saya 500 ya. Jadi 134.500 ya. Nah ini peringatan jam mesin, kita tidak menggunakan jam mesin ya. Jam mesin ini tidak digunakan karena kita sudah menggunakan kilometer patokannya ya, jadi tidak perlu mengganti. Nah ini jam mesinnya kita tekan 1 aja ya,
satu peringatan awalnya, terus kita pilih 9 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini peringatan tanggal ya. Nah, kita tanggalkan tanggal 13 ya. Bulannya kita rubah bulan 4 2021 ya. Peringatan awal sama, kita menjadi 12 bulan 4 2001 ya. Nah, untuk konfirmasi reset data tekan enter ya. Kalau untuk batal tekan ESC ya. Nah, tekan enter. Nanti akan mereset ECU-nya ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Terus kita kunci kontak matikan, terus hidupkan lagi ya. Nah, tanda ceknya sudah hilang ya. Lalu kita starter, hidupkan, dan kita coba ya. Sekian video dari saya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.